Dua kali salah gimana? Emang kamu tadi maunya gandeng terus gitu loh. Ya, ya kan belum kok tiga ke empat kalinya salah. Ainul Mas Adam, sebentar. Luar biasa penampilan Wushu malam hari ini. Tapi akan ada atraksi yang tidak kalah memukau lainnya. Sudah hadir di Prima Dona Pantura. Silakan Mas. Bentar Mas, saya cek dulu. Mau kemana lu? Mau ngapain lu Chris? Bodyguard Mas Ada. Mayor Teddy. Mayor Teddy ceritanya. Mereka udah ahlinya. Udah jangan sini-sini. Kenapa sih Bun? Kamu kok terus-terusan aja sih tampil-tampil terus. Ini udah, mohon maaf ini mau main sama Denny Darko. Lu jangan ajak-ajakin laki gue terus dong. Aku ngajak dia ikut sendiri, dia maju sendiri. Aku bodyguardin kok Bunda, tenang. Aku bodyguardin. Kenapa sih orang ini? Bainul. Mau selesai hari ini. Ya Allah, serem banget. Serem juga. Syutingnya. Mau diselesaikan hari ini katanya. Syutingnya. Lagi Mas Adam, dibilang jangan ikut dia. Ikut mulu Bun ke depan. Aku ini sudah dua kali salah loh. Dua kali salah gimana? Emang kamu tadi maunya gandeng terus gitu loh. Ya kan belum kok tiga ke empat kalinya salah. Ainul Mas Adam, sebentar. Mumpung kalau Mbak Ainul mau ikutan, kita langsung aja. Tes kecocokan kamu, gimana? Maaf, kita tanya aja ini. Mendingan sama siapa mau ini mau tes namanya Magic. Jangan kompor. Gak jadi. Mau Magic apa? Gimana? Siap Mas? Kamu tahu enggak? Di sini tuh banyak peserta yang mirip-mirip. Bahkan yang mirip sama istrimu, sifat itu ada. Oh ada Mas? Iya. Nah, yang mirip Bunda ada. Dia sendiri. Aku dua kali. Kayaknya setali tiga uang nih, mereka berdua nih. Nih, ini aja gue kasih tahu. Mas Adam aja udah ketuker dua kali sama Mas. Dua kali, dua episode ketuker mulu. Ayah lagi bingung nih masalah apa sih? Ini ayah ketuker. Tadinya kan mau main Magic Couple namanya ya. Iya. Dibilang harus kalau couple kan sama pasangan. Couple mah ini sama ini. Bukan ini sama ini. Nah ayah nariknya pasti dia mulu. Tuh. Ini udah benar. Belum. Bentar. Ini beneran Siti Badriah apa jangan-jangan peserta juga nih Mas Adam? Ini Sibat. Bukan. Ini bini lu. Oh ini istri saya. Nih, mumpung udah ada nih satu pasang. Mas Adam ayo. Yang mana pasangannya? Loh. Udah. Dilihat atau orang nanti aja marahnya. Udah, lu jangan di sini. Lu masih aku di mana lu? Lu masih jadi peserta, lu masih dikasih nilai sama Bunda sini. Bentar lu dikasih nilai kecil sama Bunda. Sambil tadi mejanya mana? Meja dan kursinya mohon dimasukkan. Udah sini. Rian. Bawa masuk aja. Ayo masuk. Mau deh. Masuk. Oke, Ayah. Oke, Denny. Ini pasti ya. Nih, dua pasang. Dua pasang ya. Kalau Ayah kan senior. Ayah. Dia tahulah tentang pasangan itu seperti apa. Tapi permainannya seperti apa nih sekarang? Oke, ada empat kursi. Silahkan duduk. Sepasang. Nah, Ayah ikut sama saya di tengah-tengah. Sebentar, dipisah di sini. Mau diapain sih Mas? Kita Mas. Sepasang ya, jangan ketuker. Dicek beneran apa enggak gitu. Monggo, silahkan duduk. Ayo, Bunda sama Mas Adam. Silakan duduk. Nah, Christiana sama Sibat. Ayah saya sama aku aja sini. Ayah sama aku sini. Oke. Ayah, saya minta untuk terbangkan pesawat ke penonton. Dipilih empat orang yang dapat pesawatnya nanti.
diterbangkan pesawatnya. Empat orang. Munyer-munyer. Kok bisa? Udah disulap ya? Udah disulap. Kursinya muter. Ayo. Besok ya. Terbangin ke depan, ke depan. Oh, terbangin. Kita mau cek. Kita terbangin nih siapa yang beruntung. Oke, okay, sambil okay. Seperti itu. Oke, okay, siap. Kamera. Oke. Okay. Siapa yang beruntung siap-siap. Ya. Oke. Okay. Siap. Sorry, yang kiri, yang kanan, oke. Okay. Kita akan cek ya. Dua, tiga. Ya, dah. Langsung dipilih empat orang aja. Empat orang dari situ. Empat orang. Silakan mendekat di sini aja. Nggak usah naik. Itu okay. Si Stefanus mau main keyboard. Ya. Kita itu mah. Empat orang. Oke. Okay. Empat orang. Nah, Rian, ya. Kita akan main cepat nih di sini. Oke, okay, oke. Okay, okay. Ini ada dua tumpuk kartu. Si Bud dan Chris. Kristiana. Silakan mau dipilih yang mana karena kartu ini gambarnya sama. Maksudnya sepasang. Nah, mana yang dipilih? Nanti sisanya dikasih ke saya, yang tumpuk yang enggak dipilih. Dan untuk Mbak Indul dan Mas Adam. Tadi yang dipilih orangnya mana? Tuh sebelah situ. Oke, silahkan maju mendekat. Nanti pilihkan angka antara 0 sampai 9. Satu orang satu, Mas Adam. Maaf, Dedy Darko, di, ya. Itu pemain keyboard. Kalau suruh maju ntar gak ada yang main keyboard. Bukan. Yang ini, penonton. Lu okay. Terbangin lagi, Stefanus. Oke, okay. Nah kamera bisa fokus ke saya, lihat ke sini. Oke, okay. Ini kalau ada musik akan lebih enak. Musiknya mungkin misteri seperti itu. Nah dan saya akan mencoba untuk satu ditumbuk dikasih ke saya. Yang mana? Yang mana? Yang Sibat punya atau yang Chris punya deh? Atau gimana? Atau Sibat punya? Gini, oke. Okay. Sibat bisa berdiri di samping saya, oke. Okay. Nah, pernikahan ini sudah berjalan tahun kelima tahun ini. Yes. Betul. Kita akan cek apakah akan cocok atau tidak. Itu kartunya di belakang. Ini diacak-acak menggunakan dua tangan seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin mikrofonnya diletakkan dulu di sini. Silakan diacak. Dan kita akan coba lihat kecocokannya seperti apa. Di sini ada angka antara 1 sampai 5. Dan pilihkan satu kartu dulu untuk saya letakkan di sebelah kiri saya. Dan nanti kartu Chris ada di sebelah kanan. Kita coba lihat kecocokannya di antara 5 kartu. Ada berapa kartu yang cocok? Setiap kartunya menandakan sesuatu. Yang mana dulu? Langsung diurutkan ke bawah saja, nggak apa-apa. Biar lebih cepat. Ini ya. Ini aja. Aku nggak kocok lagi ya? Urutannya, iya nggak terserah mau dikocok atau enggak. Terus, ya. Saya akan masukkan urutan. Kira-kira yang di atas ini kartu yang mana? Kira-kira yang cocok. Next. Next lagi. Akan berapa kartu kira-kira cocok? Dua kartu, jangan sampai salah. Ya. Satu kartu terakhir. Oke. Kira-kira di antara 5-5 ini cocok yang mana? Siba sudah senyum karena dia bisa lihat. Tapi Chris gak bisa lihat. Cuman kalau satu biasanya kebetulan. Tapi kalau 2-5 itu memang berjodoh. Oh, sama semua. Klop ya, sama ya. Nah oke, okay. Tapi ini baru 5 tahun, kita tanya yang lebih dari 20 tahun akan seperti apa, oke. Okay. Nah. 29 tahun. 29 tahun mas, oke. Okay. 29 tahun. Mas, wow. Saya boleh pinjam sesuatu yang berharga. Dan di sini saya pinjam cincin Mbak Inul satu, mas satu. Ini baru aku pakai. Saya punya, bisa dilihat kamera mungkin bisa mendekat ke sini. Oke, okay. Ini adalah gembok dengan angka. Numerical lock. Dan ini biasanya dengan satu kombinasi tertentu. Nah ini akan saya buka. Tapi kalau dia dengan urutan yang bukan urutan saya, dia akan tidak bisa terbuka seperti ini. Oke. Nah sekarang saya masukkan urutannya. Dan boleh pinjam cincinnya satu. Gak bahaya. Satu. Bisa mbak, itu ternyata 3 cincin loh, kayak dipilih yang paling mahal. Masuk ke sini, satu lagi, maaf tangan kiri. Maaf tangan kiri. Sini. Yeah. Dan
saya gembok. Kemudian saya acak-acak. Coba dilihat lagi di sini. Bisa dibuka enggak? Ini mikrofonnya jadi. Nah, bisa ditarik enggak? Enggak bisa ya? Oke. Okay. Kira-kira pikirkan, Mas. Empat angka yang akan... Angkanya tadi ada siapa di sini? Bisa teriakan angkanya berapa? Lima. 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 Tulis, Mas. Lima, Mas. Terus berapa lagi? Saya butuh empat angka. Berapa? Tujuh. Tujuh. Lalu tadi berapa? Yang dipilih secara acak orangnya? Dua. Oke, dua. Satu lagi. Kalau sampai salah, Mas, cincinnya buat mereka nih. Enggak bisa kebuka nih. Enggak jadi, enggak jadi. Enggak jadi. Enggak jadi. Mas, durasi over loh, Mas. Ayo, cepat. Yuk, masukin dulu. Terakhir tadi berapa? Terakhir? Empat. Empat. Berarti berapa tadi? Kamera-kamera boleh mendekat lagi ke sini untuk melihat. Jadi saksi secara langsung. Oke, mendekat ke sini. Angkanya berapa, Mas? Tunjukkan ke pemirsa yang dari rumah. 5, 7, 2, 4. Kita masukkan ya. Urut ya, dari belakang ya. 5. Oh sorry, begini berarti. Wah, gak bisa balik nih cincin. Kamera-kamera bisa mendekat, biar bisa lihat. Ini gak bisa bisa terlihat dari rumah. Okay. Kelihatan, kelihatan kok deh. Tolong masukkan, Mbak. Masukkan 5. Masukkan 5, jangan ditarik dulu. 5, 7, 2, 4. 5, 7. 5. 7, 2, 4. Wes. Coba Mbak, ditarik Mbak, kebuka atau enggak. Ah. Jadi tidak hanya ayah Mansur. Ayah Mansur, ternyata tidak hanya cocok, tapi juga harus bisa bekerja sama. Untuk sebagai sebuah pasangan, bisa hidup selama-lamanya. Amin. Keren, kasih tepuk tangan dulu dong. Tuh, Denny Darko luar biasa.